Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih pada surah Al-Mursalat. Jadi sudah memasuki ayat 41. Di antara keunikan Al-Quran, Al-Quran itu ada keseimbangan pemberitaan. Ketika diberitakan tentang penduduk sorga, Allah juga memberitahukan tentang penduduk neraka. Ketika diberitahukan bagaimana makanan penduduk sorga, Allah juga memberitahukan bagaimana makanan penduduk neraka. Inilah keadilan memang. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melaknat satu kaum, Allah juga di dalam pada kesempatan itu menjelaskan bagaimana Allah memberikan rahmat kepada satu kaum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan orang-orang yang mendustai Rasul. Ya. Mengumpulkan orang-orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Jama'nakum wal awalin. Jadi kalian yang mendustai hari kebangkitan dan orang-orang dulu, kata Allah, itu saya kumpulkan satu tempat. Ini menceritakan tentang orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Sekarang cerita tentang orang baik. Ya, ini cerita tentang orang baik. Makanya kalau kita membaca Al-Qur'an, itu bacanya sampai habis ya, jangan setengah-setengah. Kalau kita baca setengah, ketika kita baca tentang azab, sang-sang mengerikan sekali. Padahal setelah itu cerita tentang nikmat. Ketika Allah memberitahukan tentang cerita Fir'aun, setelah itu cerita bagaimana jangan jadi seperti Fir'aun. Sehingga diberitahukan oleh Allah bagaimana tips supaya tidak diazab oleh Allah. Ya, seperti dalam surah Al-Anfal. Ma yuf'alullahu bi'adzabikum. Kalian tidak diazab seperti yang tadi itu, kata Allah. Kalau kalian lakukan dua hal, kata Allah. In syakartum wa amantum. Kalau kalian bersyukur dan kalian beriman, saya tidak bisa mengazab kalian, kata Allah. Ya, ini, Pak. Jadi kita baca sampai habis ya. Contoh seperti kita baca, wailul lil musallin. Maka celaka orang-orang salat. Maka hendak temayang lagi, kan? Ketika ditanya, kenapa? Dengkuh hendak temayang? Celaka, orang temayang celaka, Pak. Padahal celaka yang bagaimana, kita lanjutkan lagi ayatnya. Yang mereka itu lalai dalam salatnya. Walaupun ada dua penafsiran. Kharijah salah wa dakhilah salah. Ada yang mengatakan lalai mereka itu di luar salat. Ketika azan mereka tidak mau salat dulu. Dalam satu tafsir lagi, dakhilah salah. Mereka salat tetapi tidak salat. Ya. Tidak khusyuk dalam ibadah salat. Maka dianggap tidak salat juga. Ya. Sekarang kita pada surah Al-Mursalat. Ayat 41 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Saya butuh terjemahan ya. Coba dibaca sebentar. Ya. Ya sudah. Ini berarti ada penambahan ini, Pak. Tidak ada pohon kayu di sini, cuma ditambah dalam terjemahan pohon kayu. Maka ini sudah masuk tafsirannya. Ya, itu terjemahannya tidak ada. Di dalam ini tidak ada juga, Pak. Ya. Jadi yang ada pohon kayu itu bukan terjemahan. Ini ada dua penafsir yang berbeda tafsiran, Pak. Imam Ibnu Katsir dengan Imam Al-Qurtubi berbeda tafsiran tentang ayat ini. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, tadi terjemahannya sudah kita baca, Pak. Orang-orang muttaqin, mereka berada dalam naungan ya, dalam naungan dan mata air, yaitu terjemahannya begitu. Imam Ibnu Katsir mengatakan ini keadaan ketika seorang di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar,
ada awan hitam, tiga awan hitam. Nanti pertanyaannya, kalau ada awan hitam di atas kepala kita, di atas kepala orang-orang munafik, orang-orang yang mendustai agama, bagaimana dengan orang-orang beriman? Mereka kan efeknya kan kena juga, Pak. Ya. Kalau kita diazab satu kampung itu ada orang berbuat maksiat satu orang. Ketika diazab oleh Allah, bukan satu orang yang kena, semua yang kena. Ya, Pak. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, ketika thalath syu'ab, tiga awan hitam itu berada di padang mahsyar, orang-orang beriman dilindungi oleh Allah. Innal muttaqina, ya inna muttaqina fi dhilal. Mereka dilindungi dari awan hitam itu, dari awan panas itu. Ini tafsiran yang pertama. Ini penafsir Imam Ibnu Katsir, Pak. Dan banyak juga yang mengikuti tafsiran beliau. Yang kedua, tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan ayat ini berkenaan dengan penduduk sorga, sudah masuk ke dalam sorga. Maknanya apa? Innal muttaqina fi dhilal. Dhilal ini makanya masuk tafsir tadi, Pak. Di dalam sorga itu banyak pepohonan, makanya mereka terlindungi. Walaupun kata Imam Jalalain, la syamsa, tidak ada matahari dalam sorga, Pak. Dalam sorga enggak ada lagi matahari. Dari mana cahayanya? Min nur. Jadi cuma cahaya yang keluar, tidak ada matahari lagi. Jadi tidak seperti kita, Pak. Matahari itu merupakan simbol pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran masa, Pak. Hari ini tanggal sekian, besok tanggal sekian. Dari mana kita tahu? Pertukaran ini matahari, Pak. Ya, Pak. Nyoronyo tanggaji nyonyo ka teput, nyo ka bengoh. Tetapi dalam sorga enggak ada lagi. Maka di dalam sorga itu manusia itu berlindung. Maksud berlindung apa? Nyaman. Ya, ini Pak. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Mereka nyaman tinggal di dalam sorga. Innal muttaqina fi dhilal. Dhilal itu bayang-bayang. Biasanya yang memberikan bayang-bayang itu kan pohon, Pak. Dari mana bayang-bayang itu? Dari cahaya, bukan dari matahari. Karena Imam Jalalain mengatakan la syamsa, tidak ada matahari di sana. Imam Al-Baydawi juga mengatakan la syamsa, tidak ada matahari lagi di dalam sorga. Kalau ada matahari itu menunjukkan masa, Pak. Ya, menunjukkan masa. Karena kan perputaran-perputaran terus, Pak. Bulan begitu juga. Na bulin, hanali bulin, ada bulan. Maksudnya apa? Hari terus bertambah. Maka kalau di sana kalau kekal ya kekal terus selamanya, Pak. Jadi waktu tidak ada waktu lagi, enggak berlaku lagi waktu. Ya, ini, Pak. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan fi dhilal. Wa uyun. Uyun ini maka sesuai dengan tafsir Al-Qurtubi, uyun itu mata air, Pak. Maka di dalam sorga ada mata air. Kalau nanti tidak percaya, maka ini seperti yang diungkapkan di dalam tafsir Al-Baydawi. Ketika seorang pemuda itu masuk ke dalam sorga, dia melihat mata air, Pak. Yashrabu bihi wa yaghtasil minhu. Dia minum dari air itu dan dia mandi dari air itu. Apa kata dia? Saya baru yakin sekarang, ya Allah. Apa yang digambarkan di dalam Al-Quran, kalau di Al-Quran itu ada mata air. Sekarang kan kita cuma terbayang-bayang saja, Pak. Nah, apa betul ada mata air? Seperti pembahasan sebelumnya, ya di ayat ini atau bukan, Pak? Jadi di apa namanya? Mungkin bukan di sini, ya. Min tasnim. Jadi wa mizajuhu min tasnim. Mizaj itu campuran. Maka ketika seorang minum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ketika dia minum air, air itu khamar, Pak. Khitamuhu miskum. Ketika dia minum terakhirnya bau wangi-wangian. Setelah itu apa? Datanglah air tasnim namanya, Pak. Tasnim itu masuk langsung ke dalam ini, Pak. Nanti akan kita lihat juga iqna'ipo, Pak, air terbang itu. Inilah kata Imam Al-Baghawi, min asyrafil ma'i fil jannah wa huwa ma'u tasnim. Air yang paling mulia di surga itu namanya tasnim namanya, Pak. Jadi tasnim itu apa? Kalau kata Imam Sa'di, al-ma'u tajri fil hawa. Air yang terbang di udara, kemudian setelah itu wa mizajuhu min tasnim. Air kita tadi bercampur dengan tasnim yang terbang tadi, Pak. Ya. Memang ini kalau kita gambarkan umah lagi celengel lagi, Pak. Hana celengel kan celengel, Pak. Memang seperti itu informasi dalam Al-Qur'an. Ini namanya ilmu yaqin, ya. Ilmu yaqin. Informasi dalam Al-Qur'an artinya memang kebenarannya tidak perlu diragukan. Kapan kita tidak meragukan lagi? Maka kata Imam Al-Ghazali, ketika hinama salaba jawarih. Ketika kita bisa mendeteksi hal gaib nanti, ketika nanti roh dengan tubuh itu sudah dipisah oleh Allah, nyan baru, Pak. Kita baru bisa mendeteksi hal gaib.
Ketika roh dengan tubuh sudah dipisah, maka ketika itu manusia tidak dituntun untuk beribadah lagi, dan dia sudah bisa mendeteksi sebagian hal-hal gaibnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna uyun ya. Karena uyun itu sumber air itu dua. Jadi sumber air dua. Yang pertama dari mata air, yang kedua dari awan. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan ketika proses terjadinya langit dan bumi, hujan yang pertama turun itu betul dari langit. Ya, min barat. Barat itu dingin. Ada gunung yang sudah dingin sekali. Rupanya di langit itu ada gunung. Ya, di langit ada gunung. Kalau ditanya nanti, apakah betul air hujan turun dari langit? Iya dan tidak. Kenapa iya? Ketika proses pertama sekali kejadiannya diangkat oleh Allah, kata Ibnu Abbas, narfa'u samawat, kami angkat langit-langit itu. Jadi bumi tinggal di tempatnya. Kan tidak ada kehidupan di bumi, Pak. Di bumi tidak ada kehidupan karena tidak ada air. Karena langit itu tempatnya tinggi, maka dia itu ada gunung-gunungnya, ada proses mimbarat dalam Al-Qur'an disebutkan, dingin, Pak. Setelah itu karena panas maka turunlah air-air itu ke bumi, Pak. Ya, ini satu. Yang kedua, air yang disebutkan dalam Al-Qur'an minas sama turun dari langit. Maksudnya apa? Langit itu setiap yang di atas itu langit namanya, Pak. Ini langit juga. Langit-langit namanya. Ini juga langit namanya. Maka yang dimaksudkan minas sama di situ adalah minas sahab. Air itu berasal dari awan, bukan dari langit. Langit di atasnya lagi, Pak. Makanya kalau pesawat itu berjalan di atas awan itu enggak kena hujan. Kenapa? Hujan itu di bawah. Kenapa? Awan itu menurunkan hujan yang sudah mengikat partikel-partikel tadi, maka dibawa oleh angin. Kemudian kata Allah, saya turunkan di mana yang saya kehendaki, kata Allah. Ini uyun ya, mata air ya. Jadi air itu bisa dari sumbernya, bisa dari atas. Maka azab begitu juga. Azab Allah bisa turun dari atas dan bisa turun dari bawah. Rezeki manusia begitu juga. Ketika kita salat duha, kita minta kepada Allah, ya Allah, in kana rizqi fis sama fa anzilhu. Kalau rezeki saya dari langit, turunkan rezeki saya, ya Allah. Kalau rezeki saya dari bumi, maka keluarkan, ya Allah. Ya, nih, Pak. You petubi rezeki. Tapi ketika Allah marah kepada kaum Nabi Nuh AS, itu laknat dua-dua, Pak. Dari langit dan dari bumi dikeluarkan oleh Allah. Nyan menyogotanyo gelaknat, ya Allah, laginya. Na'udzubillah min dalik. Hana yang selamat, leh, Pak. Kalau seandainya dari bumi saja, hana pupu. Nyo dari bumi dan dari langit. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan faltaqal ma'u, air yang atas dengan bawah sudah hampir ketemu begini, Pak. Hampir ketemu ya. Ketika mau hampir ketemu, maka Allah mengatakan, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u akli'i, wahai bumi telanlah airmu, hogme'i wallahu a'lam bisawab. Airnya ditelan kembali, Pak. Kalau kita lihat ini banjir bandang, ketika tidak banjir lagi, kemana air itu? Hoja'i ya, Pak. Kemana air itu pergi? Maka Allah katakan, abla'i ma'aki, telanlah. Kemana pergi Allah alam bisawab? Yang jelas disuruh telan oleh Allah. Kemudian yang di atas tadi akli, jangan keluarkan lagi. Maka hujan itu berhenti atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita tentang sorga. Ini juga masih sorga juga. Wa fawakiha mimma yashtahun. Ya, coba diterjemahkan lagi. Ini yashtahun bukan sukai, Pak. Ya. Yashtahun begini. Yashtahun berasal daripada syahwah, syahwat. Syahwat itu kita jangan terbayang syahwat itu yang jelek-jelek, yang negatif, tidak. Keinginan kita untuk mengambil sesuatu itu syahwah namanya. Keinginan kita, kalau ada orang begini, Pak, orang idam kan, omanyo nyo hana muse mamplam, lon mehe bo mamplamnya kagura, Pak, lindu kayak he mita bo mamplam. Lon mehe bo drin, ya ni, Pak. Ini makna yashtahun, syahwah. Syahwah itu keinginan dia yang tidak bisa terbendung. Saya mau ini, yang penting mau ini, Pak. Oh, kemita gede, Pak. Saya mau durian. Jakarta minta gede, Pak. Demi tadi istri yang terima. Ini namanya yashtahun. Ini cuma terjadi di sorga, Pak. Kalau di dunia enggak bisa terjadi ini, Pak. Artinya semua buah-buahan yang diinginkan oleh manusia, pada detik itu, kalau kata Imam Jalalain, bila waktin wala zaman. Tidak ada waktu dan tidak ada zaman. Apa keinginan kita? Nyo, langsung nanti sini, Pak. Mana bukti konkret di dunianya? Biasanya kalau Allah cerita tentang sorga, tentang hal gaib, itu gambaran di dunianya sudah ada, Pak. Ya, gejuk gambaran mentong. Ya, gejuk gambaran. Mana gambarannya? Ketika Maryam mendapatkan buah-buahan yang datang bukan pada musimnya. Ya, terukkan Pak musimnya, Pak. Ketika kita makan rambutan bukan pada musimnya, kan hirin dah kalian. Ya, mana mungkin, yo. Ya, Pak. Mana mungkin.
Maka Nabi Zakaria mengatakan, Anna laki hadza. Anna itu dikemas bukan dalam bentuk nun panjang, tidak, tetapi nun yang ada ya-nya, Pak. Kalau setiap kalimat dalam Al-Quran Anna itu ada ya-nya, itu maknanya mustahil, tidak mungkin. Ya. Jadi tidak semua Anna itu artinya sesungguhnya, tidak. Sesungguhnya kalau dia itu nunnya panjang, tapi kalau nunnya itu ada ya, itu maknanya mustahil. Maka Nabi Zakaria mengatakan mustahil. Makanan ada sama Maryam, tapi musimnya tidak, belum tak masuk musimnya lagi. Dijawab oleh Maryam. Maryam masih kecil, Ma. Anna laki hadza. Dijawab oleh Maryam yang membuat Nabi Zakaria terkejut. Maka di dalam tafsir itu mengatakan, tafsir Baydawi, salah satu anak kecil yang bisa ngomong waktu kecil adalah Maryam. Maryam mengatakan, hadza min indillah. Ini yang berikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka terkejut Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berpikir, maknanya setiap permohonan kita itu yang mustahil pun dikabulkan oleh Allah. Ya, nembak. Yang mustahil pun dikabulkan. Akhirnya beliau hunalika da'a Zakaria rabbah. Tidak jauh dari itu, kalau huna kan dekat, hunaka jauh, hunalika di antara jauh dan dekat. Makanya ayat itu mengungkapkan hunalika da'a Zakaria rabbah. Maryam berada dalam sebuah tempat, ya mihrab leganya, Pak. Tetapi pintunya sampai 7 pintu, Pak. Kuncinya semuanya ada pada Nabi Zakaria. Dan Imam Jalalain mengatakan, la yasil ilaiha illa bisullam. Tidak bisa mencapai Maryam kecuali dengan tangga. Maknanya di sini ada tangga, masuk pintu pertama sampai pintu ketujuh. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah tidak jauh dari Maryam, bisa saja di antara pintu itu. Kenapa? Menggunakan kalimat hunalika. Karena huna itu dekat, huna dekat. Hunaka jauh, hunalika di antara jauh dan dekat. Maknanya Nabi Zakaria ingin memastikan, Pak. Kalau segala permohonan kita yang mustahil itu bisa dikabulkan juga oleh Allah, sebagaimana Maryam mustahil secara logika, secara akal makanan itu bisa berada di samping Maryam. Akhirnya Nabi Zakaria berdoa, akhirnya akan dikabulkan doanya, Pak. Beliau minta anak secara medis, secara akal tidak mungkin wanita yang sakit, dari dulu dia sakit, dilahirkan sakit, kemudian bisa punya anak, tidak mungkin, Pak. Dokter saja angkat tangan, Pak. Tapi Nabi Zakaria yakin betul, Pak. Maka salah satu doa kita supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan falyu'minu bi, yakinlah kepadaku. Yang pertama, jalankan perintahku, tinggalkan yang aku larang. Yang kedua, yakin kepadaku, Pak. Meyakini ini, Pak. Nyobih ta berdoa abian. Hana yakin, pun agak dengar oleh Allah. Ya, ne, Pak. Nyoko yang pegah doa katanya hana jelah aja, Pak. Kak katanya hana jelah. Katanya hana yakin. Bagaimana doa itu kita apa namanya dikabulkan oleh Allah kalau kita sendiri tidak yakin, Pak? Ya. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmati Allah. Wa fawakihu mimma yashtahun. Ini kita lihat dalam tafsir ini. I'lamun bi anna makal wal mashrab fil jannah bihasbi syahwatihim bi khilafid dunya. Makanan dan minuman di dalam surga sesuai dengan keinginan nafsu manusia. Lon mehetnyo, lon mehetnyo, lon mehetnyo bi khilafid dunya. Berbeda dengan dunia. Anak minta sama orang tua, mak lo mehe bodrin, sabar ni beh kalau musim lo. Ya, ya, Pak. Lo mehe borambut, hana musim lo. Lo mehe nyo, hana di sini, ibu belum. Ini luar negeri, ibu belum. Hana puya lakai, Pak. Tapi ketika inilah yashtahun namanya, Pak. Wafawakihu yashtahun. Mungkin ada pertanyaan dari kita begini. Di dalam sorga diberikan buah-buahan. Katanya di sorga itu, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala kalbil bashar. Belum ada mata melihat, belum ada telinga mendengar, kemudian belum terini dalam hati, Pak. Buah-buahan kan kita sudah pernah melihat buah-buahan. Buah apel, buah anggur disebutkan dalam Al-Quran, wa inab. Inab, ada buah kurma lagi, Pak. Buah anggur, kita kan sudah pernah melihat. Maka dijawab oleh Imam Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau? Buah itu sama dalam hal bentuknya saja. Wa yakhtalifu fit ta'mi. Dan dia berbeda rasa, ya, Pak. Jadi dia sama dalam hal syabihun fi syakli wa mukhtalifun fi ta'mi. Jadi rupanya sama. Makanya ketika kita melihat oma buah anggur, ada apa jauh? Bukan seperti yang anggur kita makan, Pak. Ya. Ada jamaah bertanya lagi begini. Kenapa di dalam surga disebutkan walahmi tayrim mim walahmi tayrin dan daging burung? Kok daging burung? Kenapa tidak disebutkan daging sapi, daging kambing,
Kenapa daging burung? Walahmi tairin, tairin ini unggas namanya, Pak. Ya, kalau di dalam terjemahan burung, kita terbayang kalau burung itu dicium mendang, Pak. Padahal yang dimaksudkan dengan burung apa? Bebek juga, ya, Pak. Itik, manok, dicium itu burung, Pak. Ya. Kenapa disebutkan walahmi tairin? Kenapa daging-daging burung seperti itu? Orang-orang Arab biasanya kalau dia penajihan, daging burung itu suatu hal yang spesial, ya, Pak. Itik, belum itiknya spesial, ya, Pak. Yang menyewa aja kenal, ya, orang Arab. Tapakat hai tapajo si lemom, ala ka biasa ka bengun. Hai tapajo si kambing, pulom si kambing, titi uro si kambing. Hai tapajo si te empat tapajo ma. Titi. Tapajo si ti cem empat si ti cem, Pak. Ya, Pak. Makanya suatu hal itu yang spesial, Pak. Tetapi walaupun dia spesial seperti ini, dia itu syabihun fi syakli. Jadi seperti daging bebek, ayam dan lain sebagainya, itu ininya saja sama, Pak. Walakin yakhtalif fi ta'mi, kata Ibnu Abbas. Rasanya saja, rasanya yang berbeda. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan mimma yastahun. Sekarang kita lihat lagi sambungannya, Pak. Aifa mata istahu faqihah wajaduha hadirah. Ketika seseorang itu dia bernafsu terhadap sesebuah buah-buahan, maka dia akan mendapatkannya langsung di depan dia. Ya, langsung di depan dia. Pokoknya. Falaisat faqihah jannah muqayyad biwaqtin duna waqtin. Jadi buah-buahan di dalam surga itu tidak terkait dengan waktunya. Makanya namanya kalau kita air muqayyad nih, Pak. Air ini kalau sudah bercampur dengan yang lain namanya muqayyad. Air kopi. Kalau sudah bercampur air muqayyad itu maka tidak bisa menyucikan dalam berwudunya. Ini tidak bercampur namanya air mutlak. Maka dalam surga itu buah-buahan tidak terkait dengan waktu. Nyawa temu sembodrin, hana lewat tewa temu sembodrin. Pajan mehun kata nyawa, Pak. Ya, pajan mehun. Inilah yang Allah katakan, kenapa saya lakukan seperti ini? Karena kamu dulu patuh dan taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fawakihu wa fawakiha mimma yashtahun. Ini mim ini berasal dari dua kalimat. Min ma. Mim nun ma. Karena nun sudah ketemu dengan mim, maka dibuat mimma. Mim ini min apa? Min ini ada yang mengatakan min bayan, ada yang mengatakan min tabait. Apa bedanya min bayan sama min tabait? Min bayan menjelaskan secara keseluruhan, min tabait menjelaskan secara sebahagian-sebahagian. Ya, ini min tabait. Contoh. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ini min bayan namanya. Orang-orang kafir itu, siapa orang kafir? Min ahlil kitab. Semua ahlul kitab itu, kata Allah, itu orang kafir. Ya, nih, Pak. Ini kalau dibaca min bayan. Kalau dibaca min tab'id, min itu tab'id sebahagian. Lam yakunil ladzina kafaru, siapa orang kafir itu? Min ahlil kitab, sebahagian daripada ahlul kitab orang kafir. Sebahagiannya tidak kafirnya, nih, Pak. Maka ini min bayan atau min tab'id. Ini begitu juga. Ini min bayan menjelaskan semua, Pak. Keinginan kita semuanya itu semua bisa terpenuhi. Sudah. Kalau menjelaskan dengan min tab'id, sebagian orang hai bikile, Pak. Maka sebahagian saja kah sudah puas dia, Pak. Seperti yang Allah katakan kepada penduduk surga. Apakah kalian puas dengan nikmat yang saya berikan, kata Allah? Apa kata penduduk surga? Mesabuh mentang hanabih lom ya Allah. Hanabih pulom ya lain lom. Bagaimana Musa ini mengatakan kalau saya kurang nikmat? Hana kurang nyokah lebih ya Allah, ya Pak. Nyokah lebih. Sebahagian saja sudah banyak sekali ini ya Allah. Ya, ini kata penduduk surga, Pak. Dialog Allah dengan penduduk surga. Maka sebagian mengatakan min ini min bayan, sebagian mengatakan min ini adalah min li tab'id, sebahagian. Kita lanjut lagi, Pak. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Ya, ini coba diterjemahan lagi. Ya. Ini kalau kita baca terjemahan seperti ini, seakan-akan ada orang ketiga. Ada tiga. Katakanlah hai Muhammad, katakanlah hai malaikat supaya mereka makan. Ini dialog Allah langsung dengan orang-orang surga, Pak. Tidak ada orang ketiga. Kulu washrabu,
Ini kalau di dalam ayat lain kulu washrabu wala tusrifu, walaupun itu perintah, perintah maknanya mustahab ya. Jadi lil ibahah. Boleh makan, boleh minum, terserah. Walaupun bentuknya perintah. Maka di dalam kajian usul fiqh, setiap amar itu maknanya wajib, kecuali ada dalil yang mengatakan kalau itu tidak wajib. Kulu washrabu itu kan wajib. Maka dalam ayat lain kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah. Ulun hae jei ulun makan saja boleh juga kata Allah. Oh saya mau minum saja seumur hidup. Ah boleh juga. Oh saya nak mau makan dan nak mau minum, saya mau puasa. Ah boleh juga gitu, Pak. Jadi bukan perintah. Bukan seperti apa namanya? Aqimish shalah wa atuz zakah. Dirikan salat wajib. Wa atuz zakah wajib juga. Kenapa? Di situ perintah, amar. Setiap amar itu menunjukkan kepada wajib, kecuali ada dalil yang mengatakan kalau dia tidak wajib. Ya, nih, Pak. Jadi ini salah satu contohnya. Kulu washrabu. Allah tidak memaksa. Minumlah terserah kalian. Oh, hai lonje i, enggak apa-apa kan, Pak. Ya, Pak. Kulu washrabu ini dialog langsung Allah dengan para penduduk surga. Jadi tidak ada perantara. Kalau dulu memang ada perantara. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyuruh ibunya Nabi Musa. Ibu Nabi Musa namanya Yuhabat, ya, Yuhabat. Yuhabat waktu itu melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu nak tahu dia mau dibawa kemana. Anak saya pasti dibunuh ini, ya, Pak. Anak saya pasti dibunuh. Ketika itu Allah memerintahkan kepada Yuhabat. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kamu jangan takut, kata Allah. Tetapi melalui siapa? Melalui Jibril, ya, Pak. Makanya sebagian penafsir, tidak banyak, satu atau dua penafsir, Pak, mengatakan kalau Yuhabat adalah nabi, Pak. Ditolak oleh penafsir yang lain. Nabi tidak mungkin perempuan. Nabi itu laki-laki. Seperti imam, tidak mungkin perempuan. Kecuali dia sama-sama perempuan, ya ini, Pak. Tidak mungkin itu. Kenapa tidak mungkin? Penafsir lain mengatakan karena Allah berdialog dengan Yuhabat melalui malaikat Jibril. Wa auhayna, itu kalau dalam tafsir dibuat dalam kurung, Pak. Biwasitati Jibril, dengan wasitah Jibril. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga. Di dalam ayat Al-Qur'an itu turunnya Al-Qur'an selama 23 tahun semuanya melalui perantara Jibril kecuali satu ayat. Semua melalui Jibril, Pak. Ketika turun ayat Al-Qur'an Jibril, selalu Jibril, Pak. Tetapi satu ayat itu langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Mana ayat itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, ya. Makanya begitu spesial ayat itu, Pak. Kenapa spesial? Tidak ada Jibril, Pak. Tidak ada perantara Jibril di situ, Pak. Makanya di situ ada, itu adalah dialog. Dialog antara Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa dialog sudah tidak dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Mana yang tidak dimasukkan? Dialognya, isi dialognya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi. Itu titik di situ. Disambung oleh Rasulullah, wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ketika Rasulullah berdoa, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana, dijawab oleh Allah, fa'altuha ya Muhammad. Inilah kalimat ini yang tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an. Sehingga Jibril senang sekali, Pak. Kenapa senang? Ya Muhammad, doamu langsung dikabulkan oleh Allah pada waktu itu juga. Fa'altuha ya Muhammad, saya kabulkan doamu supaya umatmu tidak saya azab ya Muhammad. Jadi tenggang waktu untuk bertaubat. Menyo Nabi Muhammad hana gekabulkan doanya, hari ini buat dosa, hari ini azab diturunkan, Pak. Nyan, Pak. Uronyo pegak mati, uronyo gegadzeb li Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita temengan gak uronyo diazab li Allah, Pak. Hari ini kita mengurangi timbangan, hari ini diazab oleh Allah. Maka Rasulullah minta, la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Allah, apabila kami lupa. Karena maksiat itu kadang-kadang gede tuo, Pak. Roh te kalian mati. Roh te pegah yang kengken, ya, Pak. Roh tacok yang kengken. Abian tak ingat, Pak, Allah Ta'ala kima'ah, Pak Allah, Pak. Maka dikabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'al tuha ya Muhammad. Saya kabulkan ya Muhammad. Ya, nih, Pak. Sampai ayat terakhir, Pak. Ada tiga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali. Ini makna kulu washrabu. Hani'an. Apa makna hani'an? Hani'an begini. Kita kalau kita undang penajihan, kita undang jame, Pak, kan? Dan pegah ada nyo yang lemik-lemik cok habis mendum, ya ni, Pak. Yang keruh-keruh ni petinggai. Ini makna hani'an, Pak. Makan sepuasnya, peyang na pajoh ju. Bek piring-piring na pajoh, ya, Pak. Yang keruh-keruh ni tinggai, Pak.
yang keruh ni tinggai, yang lemi-lemi ni puah mendum. Ya, ini makna hanian. Maka Allah mengatakan apa yang ada ini semua. Makanya mereka mengatakan ya Allah, ya mutsabbahan nabi ya Allah. Inilah bukti Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, mak. Ini namanya ta'zim. Ta'zim wa israfan untuk penduduk-penduduk surga. Begitu juga penduduk neraka. Penduduk neraka ketika protes, ya Allah, kamu hana tapa-tapa. Hai najin awadrongkan hana, ya. Maka kenapa di dalam tafsir itu qul a'udzu birabbil falak. Dalam tafsir Baydawi, falak itu banyak maknanya. Salah satunya adalah al-qasru fil finnar, istana yang berada di neraka. Rupanya ada istana di neraka. Maka ini khabar gembira bagi penduduk neraka. Tak perlu ini lagi nanti umat hana kos lu hana tempat na istana. Dalam neraka ada istana. Di dalam neraka juga ada makanan. Hana perlu hayun umatnya nyetam neraka pakai bana makanan di sini. Gejok makanan cili Allah. Ada pilihan lagi request. Pemuhut rislin. Rislin itu apa? Makanan yang apa namanya, tangan yang sudah keluar nanah, ya, akibat panasnya nerakanya, itu rislin namanya, ya, atau zakum. Zakum itu ka'annahu ru'usu syayatin, buah itu seperti kepala syaitan. Kita nyoba syaitan hantan takalian, ya, nyawa dia menyojit takalian syaitan, menyojit pulung taplung, ya, ya, nyawa golong takalian mentang ke taplung, ya. Syaitan belum kita lihat lagi, tapi sudah lari. Ini syaitan ini, tak kena pelung. Ini syaitan kena pelung. Belum tak kena wujud asli syaitan itu. Ini wujud syaitan itu diwujudkan dalam makanan. Artinya apa? Gak ada rasa. Berarti tak kena umam, buah-buahan saja lagi oleh syaitan. Ka'annahu ru'usu syayatin. Lagi oleh syaitan. Nak dapat jauh lah. Tapi karena sangat lapar sekali, maka seorang itu makan buah zakum. Dalam tafsir Baydawi itu diungkapkan ketika dia makan buah zakum, dia kan buahnya berduri, Pak, zata syaukah. Seperti buah durian, Pak, zata syaukah. Ketika dia makan rupanya lengket di lehernya, Pak. Ketika lengket di lehernya, dia minta air kepada Allah. Wa iyastaghitsu, ya Allah, najuhi, kalau kamu kemat dak aku, ya. Tidak diberikan oleh Allah hatta arba'ina sana, sampai 40 tahun lamanya. Ketika 40 tahun lamanya, yughathu bima ingkal muhliyashwil wujuh bi'sasyarab, kata Allah. Saya berikan minuman, tapi setelah 40 tahun, kata Allah. 40 tahun, Pak. 40 tahun, Pak. Ketika diberikan 40 tahun itu, airnya dipegang oleh dia, Pak. Bi'sasyarab kal muhliyashwil wujuh. Muhli itu apa? Muhli air yang panas sekali. Sebagian penafsir mengatakan air timah. Belum dia minum, didekatkan saja. Yashwil wujuh. Muka ini sudah meleleh, Pak. Sebagaimana yashwi, makanya ikan bakar itu namanya mashwi, sama kun mashwi. Yang menurut ada Arab dan begah mashwi dan begah kengke ni juga, Pak, ikan bakar. Ikan bakar itu tatkala dibakar dia enggak kena api dia, Pak. Apinya di apa? Api di bawah, ikan di atas, Pak. Tetapi ketika sudah lama dibakar, ikan itu akan mengeluarkan minyak dia, Pak. Mengeluarkan minyak dan dia itu masak dan sebagian meleleh. Inilah namanya yashwil wujuh. Muka ini bisa meleleh gara-gara panas air tadi, Pak. Nyantu umi. Itu belum lagi panas neraka dan lain sebagainya. Ada doa muka, Pak. Maknanya fasilitas dua-dua diberikan oleh Allah. Fasilitas penduduk surga diberikan. Fasilitas penduduk neraka diberikan. Maka ini keadilan Allah. Seperti iblis minta kepada Allah. Ya Allah, tidak adil, ya Allah. Allah tanya, tidak adil apanya? Kamu makhlukku, kata Allah. Semua saya berikan kepadamu. Kamu muna apa namanya sudah saya laknat, tetap saya berikan fasilitas. Saya tidak punya tempat, ya Allah, tempat tinggal. Nabi Adam ada tempat tinggal. Dia engkau katakan fiha tahyauna wa fiha tamutun. Kamu hidup di bumi, mati juga di bumi, dikeluarkan juga di bumi. Tempat saya mana, ya Allah? Disebutkan oleh Allah. Tempat kamu itu di tempat keramaian itu tempat kamu itu. Ya, lampekan itu tempat kamu itu. Di tempat yang jorok-jorok itu tempat kamu itu. Maka dalam WC, tempat-tempatnya, yang tempat iblis itu, Mak. Kenapa? Karena sudah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betrip-trip pada tempat-tempat WC lagi, ya, Mak. Betrip-trip dalam pekan, Mak. Ala kadarnya saja, beda belok kayak TO juga. Ya, jadi bet tadu ina mujum-jum tadu ina dalamnya, Mak. Pekan kamu labu-labu dengan iblis ina, Mak. Dan setan. Karena itu memang tempat dia, ya, Mak. Kemudian makanan kamu, apa yang dimakan oleh Ibnu Adam tanpa membaca bismillah? Kalau dia tidak teringat kepadaku, makanan itu untukmu semua, ya. Ya, nampak. Maka jika dia tajib ihana bismillah, tapajuh buhana bismillah, tapajuh sesuatu hana bismillah, makanan itu jatah kamu, kata Allah. Cukup senang iblis, Pak. Oh, makan aja hilun, Pak. Jadi makanya kenapa kalau ada orang nyo katanya pajuh buka lagi, Pak, lagi gunung, Pak. Kuah hana paidu le kuah.
engkau nak nampak hidup je pak nyan ba. Yang penting bula mak. Tapi badan pijuk bina pak. Nyan menyejak bawa dari dan yang hai lo pekan pijuk dah. Bu pada hai jahit dah pak. Dapakah nan baca bismillah dah. Ya. Menyohanan baca bismillah jam bu nyan iblis menoi baju pak. Nanti kalau ditanya mungkin iblis makan punya kita. Dijawab di dalam tafsir Al-Qatadah. Apa kata Imam Al-Qatadah? Asyaitanu yadhuqu wa yat'am. Syaitan itu dia bisa merasai makanan kita dan dia bisa kenyang dengan makanan kita. Ya. Nah, urang pajobuan nang, Pak. Tapi sehat nge, Pak. Nah, urang pajobu kok jae, Bu. Tapi taket-taket tapi, Pak. Taket-taket tapi, Pak. Ada orang makan semua lengkap dia, Pak. 4 sehat, 5 sempurna. 5 sehat, 6 sempurna. Tiplo sehat, 11 sempurna, Pak. Alih pupu dan vitamin, Pak. Suntiknya, suntik je, suntik wajah lah, macam-macam suntik, Pak. Vitaminnya jak kena check up, tapi sakit je kan, Pak. Obat je nak lain, Pak. Baca bismillah benda, Pak. Ketika kita mau makan, baca bismillah. Ketika mau berakhir, Pak, alhamdulillah. Walaupun kita makan sedikit, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi, Pak. Ini makna hanian tadi, Pak. Hanian itu makan terserah kamu. Apa namanya? Suka hati kamu, kata Allah. Ya. Sedikit lagi. Bima kuntum ta'malun. Bima kuntum ta'malun di sini. Di dalam terjemahan kan tidak diungkapkan. Apa? Coba dibaca terjemahannya. Ya. Ini tak malun, ini dalam tafsir kita ambil tafsir yang paling simple, Pak. Karena tafsir paling simple itu jalan lainnya. Imam jalan lain menjelaskan tak malun itu apa? At-ta'at. Kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh dan taat bagaimana dijelaskan lagi oleh Imam jalan lain pada ayat lain, al-amru wan nahyu. Menjalankan perintah, patuh untuk taat menjalankan perintah dan patuh dan taat untuk meninggalkan larangan. Ini dua saja, Pak. Jadi artinya kunci surga itu dua mendoknya. Nanti ada yang mengatakan kunci surga la ilaha illallah. Betul, la ilaha illallah. Tapi kalau la ilaha illallah saja hendak temayang, sama saja. Untuk naurung lain, makanya salah memahami, Pak. Salah memahami, ya. Kedua, la ilaha illallah. Dia temayang kan? Nah, temayang itu. Yang penting teman surga itu. Hai, hendak teman surga, anak ini, kan, Pak. Hendak teman surga. Kalau ingin masuk surga, patuh sama Allah. Bagaimana patuh? Jalankan perintahnya. Ya, Pak. Kemudian apa? Tinggalkan apa yang dilarang. Ya. Kemudian diantara kepatuhan itu, maka aja kita ucap la ilaha illallah. Memang betul, Mak. Ada orang yang tidak salat, tidak puasa dan lain sebagainya, itu la ilaha illallah walaupun dia ucap la ilaha illallah. Ini ada disebutkan di dalam apa namanya tafsir Baitawi ada disebutkan ini, Mak. Bahkan dalam tafsir Sawi, Rasulullah SAW diberikan hak oleh Allah untuk memberikan 7 syafaat. Ya, 7 syafaat. Jadi syafaat Rasulullah itu. Ketika Rasulullah ini salah satu syafaat dari 7 itu, Pak. Di dalam Al-Qur'an disebutkan apa surah Maryam atau apa, Pak? Tidak ada seorang pun illa wariduha, kecuali dia akan melewati neraka, Pak. Tidak ada sehebat apapun orang itu, dia akan melewati neraka. Rasulullah tatkala ingin memberikan syafaat kepada penduduk neraka, Rasulullah melewati neraka dan melihat, Pak. Ada orang-orang memanggil beliau, Pak. Ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, "Kalian siapa?" Mereka menjawab, "Nahnu man qala la ilaha illallah." Ya Muhammad, kami orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah ya Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad sujud di depan Allah dan minta, "Ya Allah, tolong berikan syafaat kepada mereka." Apa kata Allah? "Ya Muhammad, pun bela ali awaknya, Pak. Mereka tidak salat, tidak puasa, tidak patuh." Nabi Muhammad mengatakan, "Tapi mereka mengatakan la ilaha illallah." "Tidak ya Muhammad. Biah bah lagi ele. Bah lagi ele. Bah itu ele ya Muhammad." "Tidak ya Allah, mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya, Pak. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Nyonya yakin awaknya, Pak. Tapi temayang tanda putar. Akhirnya Nabi Muhammad tidak mau mengangkat kepala. Apa kata? "Irfa' ra'sa." "Angkat kepalamu ya Muhammad." "Tidak ya Allah. Sebelum engkau izinkan saya memberikan syafaat kepada mereka." Ya, Pak. Akhirnya apa? Diberikan syafaat. Tetapi dipilih-pilih je, Pak. Ya, dipilih-pilih. Itu baik berarti anak pupu dia. Anak pupu baik dah temayang. Ucap la ilaha illallah mentang. Entah kejauh syafaat oleh Nabi, Pak. Ini menyokong-kejauh, Pak. Menyokong izin dari Allah. Kalau nak ada izin, yang kelegaan-kelegaan juga, Pak. Ya. Sama seperti seorang pemuda. Ini ada di dalam, apa namanya, ini hadis sahih, ya. Hadis sahih. Ada di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Yang seorang pemuda, dia terakhir masuk ke dalam surga. Kalau kita, bukan terakhir, Pak. Penduduk yang terakhir dalam neraka. Kalau kita membaca hadis ini, kita jangan terbayang begini, Umar, berarti terakhir. Berarti yang lain, hokai tamang menduk. Neraka itu luas sekali dan banyak sekali neraka. Bet, bikin neraka tabah, ya, Pak. Neraka kan tabah. Neraka itu banyak sekali.
Satu neraka saja, jahanam, itu sampai 70 ribu pintu, Pak. Di neraka, di jahanam ada 70 ribu gate. Nah, gate-gate nih, Pak. Ya, gate itu pintu-pintu masuk. Pintu masuk yang pertama dibuka, ada 70 ribu pintu lagi, Pak. Pintu yang selanjutnya dibuka lagi, ada 70 ribu pintu lagi, Pak. Yang terakhir baru dibuka, ketika dibuka, nyanyian baru ke draw, ya, Pak. Ya, untuk dia sendiri. Tetapi anehnya, tidak ada satu pintu pun yang tidak ada ular di situ, Pak. Mandum nauli, Pak. Ya, apa fungsi ular itu? Makanya pemuda pada dalam sorga, dalam neraka itu, tidak disebutkan neraka yang mana, Pak. Neraka kan banyak sekali. Tidak disebutkan di jahanam, ladha, sa'ir, atau sakar, atau hawiyah. Jadi pemuda itu, Allah mengatakan kepada malaikat, oh ya, pemuda ini, karena tidak sanggup diazab lagi, akhirnya keluar kata-kata dari mulut dia, Pak. Ya Hanan, ya Hanan, keluar. Ingat ke Allah, Pak. Ingat, Pak. Lagi anak durhaka, Pak. Anak durhaka, iplung dari urung cik, leho, jak merantau, hanai wawo, Pak. Ketika urung cik meninggai, he, ya maklun, ya halun, bagaimana, ya. Ketika dia celaka, dia teringat pada orang tuanya, Pak. Maka pemuda ini, dia memanggil-manggil Allah, Pak. Ya Hanan, ya Hanan, ya, Pak. Inilah yang dibaca oleh sahabat. Ketika cik dia baca, ya, Pak. Ketika rukuk, ya, Pak. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bacaan itu kan yang kalau satu sekali kan wajib, Pak. Ya. Kalau yang kedua kan sunnah. Maka sahabat, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, selanjutnya dia baca, Pak. Ya Hanan, ya Hanan. Hanan itu apa? Kita kalau melihat seorang ibu, dia punya anak, Pak. Anak bayi, Pak. Dia ketika melihat anak bayinya itu apa, kena matahari atau apa saja, pasti diambil, Pak. Enggak tega dia, Pak. Ini Hanin namanya, Pak. Hanin itu kasih sayang seorang ibu itu luar biasa sama bayinya. Demikian pula salah satu sifat Allah, Hanan. Hanan itu apa? Kasih sayang Allah itu luar biasa kepada hambanya. Cuma getanya, wah, nata tepudraw, ya, mentang, Pak. Seorang ibu sayang kepada anak, cuma aneh, haitu thodraw, ya, Pak. Haitu thodraw, ya, Pak. Ya. Maka ketika itu pemuda tadi memanggil, ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan. Karena sudah ribuan tahun dia di dalam neraka itu, Pak. Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, ada yang sedang memanggilku, kata Allah. Kita dari situ saja sudah kita pahami, Pak. Allah merespon setiap panggilan-panggilan, Pak. Ya, ya, Pak. Belum tak berdoa dengan malam, ya Hanan. Atau sedang salat, ya Hanan. Merespon, Pak. Bukan tidak direspon. Ya. Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, tolong ambil. Ada hambaku yang memanggilku, ambil bawa kemari. Ya, ya, Pak. Geyucok, ya, Pak. Geyucok. Sekarang kita akan melihat begitu luasnya neraka itu, Pak. Malaikat dalam sebuah hadis kudsi, dia kepakkan kedua sayapnya, memenuhi langit dan bumi, Pak. Maknanya pun langit dan bumi itu kecil sama dua malaikat. Tetapi neraka yang masuk, malaikat masuk ke neraka itu, dia cari, Pak. Ke pelosok-pelosok neraka, hana menteme. Apa kata malaikat? Tidak ada, ya Allah. Tidak ada orang. Sudah habis. Apa kata Allah? Ada. Coba kamu lihat dulu. Begitu besarnya neraka. Untuk dia saja, Pak. Untuk dia saja. Untuk pemuda itu saja. Artinya apa? Yang lain kan sudah keluar. Jadi dia saja, tinggal dia sendiri dengan neraka yang begitu luas sekali. Ketika malaikat datang lagi, enggak ada, ya Allah. Enggak ada orang lagi di neraka, sudah habis. Apa kata Allah? Ada sebuah batu besar di situ. Kamu angkat batu besar itu. Dia ada di bawah batu itu. Rupanya ketika dia angkat batu besar itu, ada ular yang sedang melilit seseorang, Pak. Nah, pemuda tadi, Pak. Dia buka ular itu oleh malaikat. Ada pemuda tadi, Pak. Rupanya pemuda tadi, sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas, tidak ada satu orang pun kecuali diikat dengan rantai, Pak. Ya. Jadi tangannya diikat dengan rantai, tangannya itu ke belakang, Pak. Kemudian sisa rantainya itu dimasukkan ke mulutnya dan dilepaskan melalui duburnya, Pak. Semua yang masuk neraka kondisinya seperti itu. Maka rantai itu dibuka oleh malaikat, Pak, dan ditarik dari mulutnya, Pak. Sehingga diambil pemuda tadi, dihadapkan ke depan Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya panjang, kita enggak lanjutkan itu. Yang saya inginkan, ketika kita memanggil Allah, itu direspon oleh Allah. Kenapa enggak respon, ya, Pak? Yakin katanya, Pak. Ketika kita memanggil nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, kita ditalimi oleh orang lain. Tak baca doa, Pak, gerespon oleh Allah, kan anak gerespon, ya, Pak. Gedanya tutah, Pak, tak berdoa, Pak, Allah gerespon, kan anak gerespon oleh Allah, ya, Pak. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inna, ya, ini, Pak, kita tutup, ya, ini. Ya, ini 2 menit lagi, bapah setengah 7, Pak. Inna kathalika najizil muhsinin. Ya, ini, Pak. Coba dibaca terjemahannya. Muhsinin. Maka muhsinin itu di dalam tafsir apa namanya At-Tabari, beliau membedakan, Pak. Muhsinin sama muttaqin itu beda. Ya, muhsinin muttaqin beda. Maka Allah katakan begini, kata Imam At-Tabari, Pak.
saya melebihkan orang-orang mutaqin, saya berikan kelebihan orang muhsinin sebagaimana saya berikan kelebihan kepada orang-orang mutaqin. Maknanya mutaqin itu lebih spesifik lagi, Pak. Tapi di dalam tafsir Syekh Tantawi mengatakan, muhsinin itu apa? Apa orang muhsinin, Pak? Purung gakkae, Pak. Orang yang get aqwalihim wa af'alihim, itu orang muhsinin namanya. Habaji get, anggota tubuh jiget, hanai kala macam-macam, hanai cok macam-macam mendegok, hanai pejo harum, Pak. Kita kala biasa-biasa saja. Walaupun yang lainnya tidak istimewa sama beliau. Ini orang muhsinin, Pak. Maka orang-orang seperti ini kata Allah akan saya berikan yang sudah dalam gambaran tadi, Pak. Surga seperti yang sudah saya gambarkan tadi. Maka ditutup ayat ini, wailu yauma idzil mukadzibin. Celaka urang hanai yakin kenyang celaka, ya, Pak. Celaka dia. Kenapa kehidupan ini tidak bisa balik lagi, Pak? Seorang ketika sudah masuk ke perguruan tinggi, dia SD, TK, SD, SMP, SMA, S3 istilahnya, Pak. SD, SMP, SMA, ya, Pak. Jadi dia sudah ini, kemudian masuk S1 lagi, masuk S2, S3, dia tidak bisa kembali lagi, Pak. Seorang yang sudah masuk S1 tidak bisa lun mengejekkan TK, lah. Hanjile. Maka celaka kamu. Kamu kalau ingin balik lagi tidak bisa, ya, Pak. Umur bertambah-tambah terus, ya, tidak bisa lagi. Seorang yang sudah dalam perjalanan, dia sudah sakaratul maut, saya mau balik sebentar, tidak bisa juga. Apalagi dia sudah masuk ke alam barzakh, tidak bisa lagi, Pak. Tidak bisa lagi. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara, Pak. Sinyal, satu-satunya sinyal itu ada tiga tadi, Pak. Anak yang saleh, sinyal itu akan sampai, Pak. Atau sedekah jariah, kita ada muakafkan sesuatu, Pak. Awal ilmen yuntafaubi, atau kita ada mengajarkan orang lain. Dapur nobut, dapur noji, dapur nonya, kemudian dia gak nyancara gara-gara dapur noli dan nyawa, Pak. Gak baca Quran gara-gara dapur noli dan nyawa, Pak. Maka itu akan terus masuk ke dalam kubur. Lain tidak bisa, Pak. Tidak bisa apa-apa lagi. Karena waktu itu untuk istirahat saja. Dan memanen sesuatu. Saya rasa cukup demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.